Pada suatu hari di sebuah desa yang tenang dan damai, hiduplah para penduduk yang berbahagia. Mereka hidup dengan penuh kedamaian. Hingga suatu ketika terjadi suatu pembunuhan. Mereka diliputi rasa saling tidak percaya dan ketakutan. Akhirnya kepala desa pun memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk desa dan mencari pembunuh itu. Penduduk pun menemukan pembunuh tersebut dan menamai dia Sang Begal. Mereka pun akhirnya menghukum mati Sang Begal tersebut dengan hukuman panjung. Penduduk pun kembali hidup dengan tenang dan bahagia. Hingga suatu malam, seorang penduduk melihat seseorang sedang mencari sesuatu dan mendekatinya. Ketika ditanya, orang tersebut berkata, "Kembalikan jimatku!" Namaku Adi. Aku anak jurnalistik. Hobiku adalah kepo. Belakangan ini marak berita tentang begal yang sering bermunculan. Aku pun ingin mengungkap misteri di balik cerita begal ini. Sudah beberapa minggu ini aku mencari informasi tentang begal, tapi hasilnya pun masih nihil. Aku berharap agar aku bisa menjadi orang pertama yang mengungkap misteri begal ini, supaya aku bisa dipandang menjadi seorang jurnalis yang profesional. Biasalah, gue kan orangnya kepo. Jadi, lo gak tau mitosnya? Mitos apaan? Jadi gue punya teman. Temennya teman gue ini punya teman. Nah, temennya teman gue ini punya teman lagi. Ternyata saudara gue. Nah, teman saudara gue ini punya teman lagi. Dia yang cerita ke gue. Jadi dulu, ada yang sama kayak lo gini. Dia sok-sok suka misteri, suka kepo-kepo masalah beginian. Gua gak terlalu denger ceritanya sih. Tapi yang gua dengar dia digentayangin sama setan begalnya karena dia suka nyari beginian. Terus yang terakhir gua dengar dia mati. Ah, gua mah kagak percaya sih. Ya, gua sih cuma ngasih tahu aja. Ya udah sih, tapi gua mah ya udahlah, biarin aja. Gua mau kelas dulu ya. Iya. Udah. Pokoknya hati-hati aja beginian. Iya. Yeah.
aku terlambat. Tidak!